Tapi kenapa? Allahu Akbar, uang rakyat dimakan. Seperti kita, Allahu Akbar, sama orang tua enggak akur. Allahu Akbar, sama mertua enggak tegur-teguran. Allahu Akbar, sama istri zalim. Allahu Akbar, sama anak kita zalim. Mana indahnya hadis yang mengatakan khiyarukum khiyarukum lin nisaikum. Allahu Akbar, kita enggak bisa bertetangga. Allahu Akbar, kita enggak suka dengan tamu. Di mana kemudian ibadah yang kita lakukan? Ini enggak bisa dibiarkan. Jangan kita merasa betul dalam ibadah, aplikasimu mana? Kenapa Allahu Akbar kau halalkan bunuh diri? Allahu Akbar, kau rekrut massa, kau giring mencaci maki pemerintah, mengatasnamakan jihad, demonstrasi dikatakan jihad oleh orang-orang yang sholat. Wallahi, wallahi, shibabul muslim husnuh wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan, fasik, membunuhnya kafir. Jangan kau coreng nama Islam dengan tingkah laku. Ini kita butuh zikir. Sehingga kita tahu sekali bahwa sholat ini alat bantu kita untuk menggapai sebuah kemuliaan.